Hai friend, kita lagi mau nyobain Gekikara ramen yang keluaran dari Nissin, hot carbo rasa carbonara pedas. Ini katanya sih sama sama yang samyang cheese itu loh. Oke, di sini udah mama siapin si air panasnya. Lanjut kita buka. Buka dulu, Kak. Oke, di sini mama lagi dibantuin sama Kakak Keiko untuk buka. Buka dulu sedikit. Nah, ininya udah. Isinya ada apa aja, Kak, di dalamnya? Ini ada bumbunya. Ini bumbu cabenya, yang ini sama. Nah, tuh bumbu cabe sama bumbu bubuk. Yuk, sekarang kita masukin dulu sih. Wow, udah mendidih, friend. Wow, masukin. Oke. Nah, kita tunggu sampai mendidih ya. Nah, oke nih, friend. Ini udah karena kita males cuci piring, jadi ini airnya nanti kita buang dulu. Jadi ini tekstur mie-nya tuh lebih besar-besar gitu sih. Dia kayak mie instan pada umumnya, Indomie, cuma dia lebih besar gitu. Tuh, dia lebih besar. Oke, sekarang kita buang dulu air ininya. Bumbunya nanti kita masukin di sini, jadi supaya kita hemat piring. Nah, ininya kita matiin dulu. Nah, udah mati. Oke, sekarang kita masukin bumbunya nih ya, friend. Ini dia bumbu si carbonara kayaknya sih. Banyak banget, baunya sih udah carbonara banget. Terus ini bumbu si cabenya. Ini bumbu cabenya. Ini nggak semerah samyang, tapi mari kita coba. Baunya sih udah pedes banget, tapi dari tampilan warnanya lebih merah. Cheese-nya nggak terlalu kecium, tapi lebih dominan si cabenya. Ini teksturnya jadinya kayak gini. Teksturnya kayak gini. Mari kita coba ya. Ini masih panas, guys. Pas dimakan, rasa cheese-nya baru berasa. Kalau dicium juga nggak terlalu berasa wangi cheese gitu. Lebih ke cabe kalau ke harumnya. Pas aroma diciumnya lebih ke bau cabe gitu, tapi pas dimakan ada rasa-rasa cheese-nya. Terus nggak terlalu banyak, banyakan samyang, biarpun besar kelihatannya, tapi banyakan samyang. Oke, selamat mencoba.